Super canggih, kita bisa keluar dari sini, Jam. Tolong Baim, Bunda. Baim! Baim udah nggak tahan, Pak. Baim udah lemas. Papa! Baim! Baim! Where are you, Liam? Ya, yang baby selana. Menghujat kami orang tua kamu, kenapa, Via? Apa salah Bunda? Apa? Apa salah Bunda? Orang tua, maaf ya, mulai detik ini kalian bukan orang tua saya lagi. Semua akibat dari dosa-dosa aku selama ini. Ya Allah. Ya Allah, ampuni Fiona, ya Allah. Ampuni hamba. Hamba benar-benar menyesal, ya Allah. Ya Allah. Hamba mohon banget datangkan keajaiban untuk hamba, ya Allah. Fiona. Mbak Im, kau bisa berdiri? Ya ampun, Mbak Im. Bunda sama Papa pasti seneng banget ngeliat kamu udah bisa berdiri. Iya, Kak Fiona. Allah udah kasih keajaiban buat Baim. Kak Fiona lihat sendiri deh, Kak. Allah itu super canggih dan maha baik. Allah cuma kasih keajaiban buat orang-orang baik kayak Baim, Bunda, sama Papa. Allah gak akan kasih keajaiban buat anak nakal dan jahat kayak Kak Fiona, Baim. Papa bilang, Kak. Kak Fiona nggak boleh ngomong kayak gitu. Allah itu akan kasih keajaiban
maafkan semuanya, Kak. Asal kalau nakal, terus minta maaf dan janji nggak akan nakal lagi. Allah pasti maafin deh. Ngomong sama Mas Krisna ya Mbak ya, insya Allah ya. Ntar aku kabarin Mbak Alia lagi ya. Ya Mbak, assalamualaikum. Ada apa Ntan? Gak ada apa-apa kan? Untung Mas sudah cepet pulang. Kita harus cepet-cepet bantu Mbak Alia Mas. Loh, memangnya Mbak Alia kenapa? Mas Krisna kan seorang dokter. Bisa bantu nggak Mas supaya polisi itu mengizinkan Fiona tuh dirujuk untuk dirawat di luar penjara Mas? Memangnya Fiona kenapa? Demamnya tinggi, Mas. Mbak Lia udah gak tahan, Mas, melihat anaknya sakit seperti itu di dalam penjara. Baiklah, saya akan coba. Saya akan telepon kepala rumah sakit di tempat rumah sakit saya. Saya akan menanyakan bagaimana prosedurnya. Kamu gak usah khawatir ya. Kesian banget sih lo Fiona, nggak kesampaian jadi cover girl majalah remaja, sekarang malah jadi cover girl koran kriminalitas. Fiona. Tapi gue senang banget. Akhirnya keinginan gue buat mempermalukan Fiona berhasil total. Keren. Say lo Fiona. Sayang lo Fiona. Tas dong. Alhamdulillah kamu sudah sadar, nah. Kamu sekarang lagi ada di rumah sakit. Tapi tenang aja ya, nak ya. Insya Allah semuanya baik-baik saja kok. Kenapa Fiona bisa ada di rumah sakit, Bunda? Saya
seharusnya kita berterima kasih sama Om Krisna dan juga Tante Intan yang sudah mengupayakan supaya kamu dirawat dan dirujuk di rumah sakit. Bunda nggak mau kamu dirawat di dalam sel. Bunda nggak mau. Maafin Fiona, Bunda. Selama ini Fiona udah jahat banget sama orang-orang yang sebenarnya sayang sama Fiona, peduli sama Fiona. Kenapa Fiona baru sadar sekarang? Maafin Fiona ya, Bunda. Fiona malu banget. Malu, Bunda. Kata Pak Ustadz, Allah itu Maha Pemaaf. Apalagi manusia, harus saling memaafkan orang lain. Iya, Mbak Im. Mbak Im benar, sayang. Aku sudah melupakan semua peristiwa yang terjadi. Bunda, maafin Fiona ya. Baim, maafin Kak Fiona ya. Ya, Kak. Tante Intan, Fiona juga minta maaf banget. Fiona benar-benar minta maaf. Fiona menyesal, Tante. Makasih. Makasih atas semua kebaikan Tante Intan dan kebesaran hati Tante Intan. Fiona benar-benar menyesal atas semua yang udah Fiona lakuin, Tante. Sudahlah, sayang. Sekarang kamu istirahat aja, nak, ya. Supaya kamu cepat sembuh. Doni, ada kabar baik dan kabar buruk yang harus saya sampaikan soal kondisinya Fiona. Kabar baiknya, Fiona sudah bisa dipindahkan ke rumah sakit yang jauh lebih layak sampai dia sembuh. Dan saya sudah menyiapkan tim medis untuk menanganinya. Mungkin Fiona hanya stres biasa sehingga kondisi menurun. Tapi kenapa harus ada tim medis yang khusus? Ada apa sebenarnya, Kris? Begini, Mas. Ini ada hubungannya dengan kabar buruk yang ingin saya sampaikan. Luka di wajahnya Fiona itu ternyata cukup parah, Mas. Yang sudah jelas dan pasti, wajah Fiona itu akan rusak secara permanen. Dan pisau yang melukai wajahnya Fiona itu ternyata berkarat. Di samping berkarat juga ada darah yang terinfeksi virus HIV, Mas. Saya khawatir Fiona akan terinfeksi virus HIV. Tapi itu semua harus dibuktikan dengan tes lebih lanjut, Mas.
kesedihan. Burung sampaikan ada pilu, angin terbangkan rasa sedih, jemput bahagia di harinya, berikan dia Tuhan, terserah padamu. Aku ikut maumu Tuhan. Ku catat semua ceritaku dalam harianku. Kak Fiona, Bim sayang banget sama kakak. Kalau kakak sedih terus, Mbak Im juga akan sedih, Kak. Hanya Kak Fiona yang sedih ya. Baim, where are Benny Jam? Baim, what are you doing over there? Lagi ngapain sih kamu di sini? Ya Im, kita sama Abel mau tengokin Kak Fiona. Kita mau kasih balon-balon ini biar Kak Fiona senang dan cepat sembuh. Gitu Im. Why are you so sad, Baim? Jangan sedih dong. Seharusnya Baim senang. Karena kan Kak Fiona udah gak di penjara lagi. Senyum dong. Baim lagi sedih nih. Soalnya Kak Fiona gak percaya kalau Allah gak kasih keajaiban sama semua orang. Kata Kak Fiona, Baim gak nakal. Makanya Allah kasih keajaiban sama Baim. Tapi buat Kak Fiona yang nakal, lo gak bakalan ngasih keajaiban. Baim jadi sedih nih. Lo kan maha baik. Mana mungkin gak kasih keajaiban untuk Kak Fiona. Oh, gawat nih. Kalau sampai ada orang yang gak percaya sama Allah. Yes, we have to do something. Tapi apa ya? Iya ya. Apa ya, Ip? Mikir dong, Nizam. Ini lagi mikir, Abel. Ya Allah. Apakah benar Fiona mengidap HIV? Apa yang harus aku lakukan, ya Allah? Aku nggak tahu harus bagaimana menghadapinya. Alia. Alia pasti. Mas Doni tenang. Ini semua cuma ketakutan dan dugaan dari dokter yang menangani Fiona. Oleh karena itu, kita perlu tes lebih lanjut lagi untuk memastikan kondisi yang sebenarnya. Untuk memastikan kebenaran itu sendiri. Yang jelas, luka di wajahnya itu akan rusak secara permanen. Chris. Tolong sekali. Jangan diberitahukan masalah ini kepada Alia dulu. Karena beban dan tekanan belakangan ini yang dirasakan Alia sangatlah berat, Chris. Jangan sampai ditambahkan lagi dengan masalah belum jelasnya kalau Fiona kena HIV atau tidak, Chris. Mas Doni nggak usah khawatir. Saya tidak akan bicara dan bilang sama siapapun. Kalau perlu, saya tidak akan bicara dengan Intan sekalipun. Terima kasih banyak, Chris. Terima kasih. Aku sangat merindukan saat-saat seperti ini. Di mana aku bisa memeluk Fiona lagi. Dan merasakan damainya hati memeluk buah hatiku. Terima kasih ya Allah. Terima kasih sudah mengembalikan anakku.
Terima kasih. Bunda, Fiona kangen banget saat-saat kayak gini. Udah lama banget Fiona gak ngerasain pelukan hangat dan penuh cinta Bunda. Fiona kangen masa kecil Fiona yang aman dalam pelukan Bunda. Bunda, maafin Fiona. Fiona sadar, selama ini Fiona udah dikuasain iblis. Selalu nyakitin dan hancurin hati Bunda. Dengan apa Fiona bisa menembusnya, ya Allah? Jiwa raga dan seluruh hidup telah dia berikan. Kata mereka diriku selalu dimanja. Sadaqallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ini adik-adik? Ayo kita rendah kaya dong. Begini Mbak Ustadz, Mbak Im mau nanya nih, gimana caranya biar anak yang nakal jadi baik lagi dan Allah bisa kasih keajaiban sama dia? Ya Mbak Ustadz. Ya Mbak Ustadz, gimana caranya? Oh begitu, yang paling penting anak itu benar-benar mau bertobat dan mau menjalankan sholat serta tidak melakukan perbuatan nakal lagi, karena Allah Maha Pemaaf dan Penyayang. Begitu anak-anak. Begitu ya Pak Ustaz. Oh begitu ya. Iya. Oh Pak Im, Bel, Kak Fiona suka sholat gak? Come on, remember, Baim. Ingat-ingat dong. Bentar ya, Bel. Baim mikir dulu. Ya, Im. Gak tau, Baim. Gak pernah tuh, Bel. Mungkin Kak Fiona gak tahu cara sholat. Bagaimana kita contohin, Im? Kita ajarin. Setuju gak? Bagus tuh Jam, Baim setuju banget. Kamu pintar juga ya. Wah, iya ya, ya Im ya. Jam, tumben kamu gak telalit. Iya dong, sekali-sekali boleh dong. Ijam tuh. Cengeng, gimana orang sakit di rumah sakit mau sembuh? Kalau yang nengoknya pada nangis semua. Jangan sampai Baim tegas ya, jadi satpam dan melarang masuk tanpa bidadari. Ayo dong tanpa bidadari senyum. Ayo senyum dong. Ayo, senyum. Nah, gitu dong. Ya Allah, betapa beruntungnya Mbak Alia yang memiliki seorang malaikat kecil seperti Baim ini. Dia selalu bisa merubah air mata menjadi senyuman. Iya, Bunda.
Bunda, nanti malam temenin Fiona tidur ya. Fiona kangen banget sama Bunda. Jangan kan temani kamu tidur, Nak. Tukeran tempat dengan kamu dan menggantikan kamu di penjara Bunda juga mau. Jangan, Bunda. Malaikat kayak Bunda gak pantas ada di sana. Cuma orang-orang jahat kayak Fiona yang pantas buat di penjara, Bunda. Shh. Jangan bicara seperti itu, Nak. Bunda tahu dengan pasti kamu bukan orang jahat. Bunda yang mengandung kamu selama 9 bulan. Bunda tahu betul bagaimana hati kamu. Ingat, sayang. Tidak ada anak yang terakhir sebagai orang jahat. Kalaupun ada yang harus disalahkan, Bunda lah yang pantas disalahkan. Karena Bunda tidak bisa mendidik dan menjaga kamu. Seharusnya Bunda yang bertanggung jawab atas semua ini. Benar-benar nyesel, Bunda. Selama ini Fiona udah jahat sama semua orang. Sama Bunda, Papa, Baim, Tante Intan juga, Olive. Fiona benar-benar minta maaf, Bunda. Tapi kayaknya nasi udah jadi bubur. Udah terlambat buat Fiona untuk nyeselin semuanya. Allah juga kayaknya udah murka banget sama Fiona, Bunda. Bunda, Bunda boleh kutuk Fiona. Bunda boleh. Tapi Fiona mohon, Bunda. Jangan pernah berhenti buat mencintai Fiona. Karena Fiona gak bisa hidup tanpa cinta Bunda. Bagi Bunda, kamu adalah cinta dan belahan jiwa Bunda. Juga anak Bunda selamanya. Alhamdulillah. Ya, subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa. Papa. Maafin Fiona, Pak. Ampunin Papa juga, Fiona. Maafin Kak Fiona ya. Baim masih sayang kan sama Kak Fiona?
Kak Fiona tahu, Baim, kata maaf aja nggak cukup. Tapi Kak Fiona mohon banget. Ampuni Kak Fiona ya, Baim. Iya, Kak. Maafin Baim juga ya, Kak. Nggak bisa jadi satpamnya kakak kemarin. Baim sayang sama Kak Fiona. Bagaimana kakak bisa minta ampun sama Allah? Gimana Allah bisa ngampunin Kak Fiona, Baim? Kak Fiona anak durhaka. Siapa bilang Allah itu super maha pemaaf? Allah pasti maafin siapa aja yang bertobat dan janji buat nggak nakal lagi. Begitu kak, kata Pak Ustadz. Ada ide, Kak. Biar bantu Kak Fiona gak nakal lagi. Dan bisa dapat keajaiban dari Allah. Tahu? Bentar ya, Kak. Apa ini, Baim? Baim senang banget hari ini. Jadi itu hadiahnya dari Baim buat Kak Fiona. Ayo, Kak. Dibuka dong. Makasih, Baim. Luka di wajahnya Fiona itu ternyata cukup parah, Mas. Yang sudah jelas dan pasti wajah Fiona itu akan rusak secara permanen. Dan pisau yang melukai wajahnya Fiona itu ternyata berkarat. Di samping berkarat juga ada darah yang terinfeksi virus HIV, Mas. Saya khawatir Fiona akan terinfeksi virus HIV. Tapi itu semua harus dibuktikan dengan tes lebih lanjut, Mas. Satria tahu, Papa cukup berduka. Satria janji, Pak. Satria akan selalu menemani Papa dan juga Bunda untuk melewati apapun. Untuk melewati apapun, Pak. Satria, setiap anak dilahirkan di dunia ini suci tanpa dosa. Dan orang tua yang tak bertanggung jawab seperti Papa ini, yang bisa membuat masa depan anaknya menjadi rusak dan tumbuh seperti Fiona. Papa takut. Allah sudah memberikan malaikat kecil seperti Baim. Karena suatu saat nanti, malaikat kecil itu seperti Baim akan rusak juga nantinya jika memiliki papa seperti papa ini, Satria. Pa. Papa nggak boleh bicara seperti itu, Pa. Satria dari kecil nggak pernah mengenal
papa kandung Satria. Tapi semenjak Satria bertemu dengan papa, Papa Doni banyak merubah hidup Satria. Sekarang Satria bisa merasakan ada figur seorang laki-laki yang bisa melindungi keluarga, yaitu Papa Doni. Buat Satria, Papa Doni adalah laki-laki yang sangat berjiwa besar. Dan Papa Doni adalah laki-laki yang mau mengorbankan apapun untuk keluarga. Satria bangga, Pak. Dan Satria sangat bersyukur. Satria diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menjadi anak Papa Doni. Apa kira-kira Allah masih mau dengar doa orang jahat kayak aku? Anak durhaka yang selalu nyakitin hati orang tuanya, Bunda. Ayo kita sholat, Nak. Fiona takut, Bunda. Fiona takut. Apa Fiona masih layak di mata Allah? Sayang, Allah Maha Pemaaf bagi setiap umat yang mau bertobat. Kita sholat sekarang ya, Naya. Banget, udah menculik temennya, udah gitu sekarang masuk penjara. Ih, amit-amit punya anak bejat kayak begini. Benar tuh, Bu. Saya yakin orang tuanya dia nih nggak berani keluar dari rumah, malu. Jangan-jangan orang tuanya juga orang jahat dulunya. Bisa jadi, ya. Jadi anaknya ngikut ya. Thank you.
Saya adalah ayah dari anak yang dalam koran itu. Dan saya tidak malu. Karena saya tahu, di mata Allah semua manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk bertobat. Dan anak saya sudah mendapatkan hukuman yang setimpal dan bertobat, Ibu. Apalagi yang harus membuat saya malu. Justru saya bangga dengan anak saya karena dia sudah bisa keluar dari lubang dosa. Dan karena hal itu, tidak mengurangi sedikit pun rasa cinta saya sama anak saya, Ibu. Maafin kami ya, Pak, ya. Kami tidak tahu itu. Maaf ya, Pak. Pak, lebih baik sekarang kita lihat Fiona, Pak. Permisi, Ibu-ibu. Mas. Mas Doni, bisa kita berbicara berdua? Pak, Kak, kalau gitu Satria biar masuk duluan ya. Ayo, Mas. Mas Doni, sebaiknya Fiona kita bawa sekarang untuk melakukan tes HIV. Lebih cepat lebih baik. Apalagi kondisi kesehatannya baik dan sangat memungkinkan. Baiklah, Chris. Saya akan bilang sama Alia kalau Fiona akan menjalankan tes yang lain. Tapi yang jelas, saya akan pernah bilang sama Alia kalau Fiona harus menjalankan tes HIV. Janji Fiona, kamu akan berubah jadi orang yang lebih baik. Dan aku juga akan berjanji akan selalu menjaga kamu seperti adikku sendiri. Mbak Lia, saya mau menyampaikan kalau Fiona harus melakukan serangkaian tes penting. Tes? Fiona harus tes lagi? Tante Suster, tes HIV itu apa sih? Oh, HIV itu virus yang mematikan. Kita harus cari Fiona, Mas. Kita harus cari Fiona sekarang. Sekarang.